Hai semua, berikut ini cara menghubungkan jaringan Wi-Fi di HP Samsung. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, teman-teman tarik panel notifikasi seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan aktifkan Wi-Fi-nya apabila belum aktif. Lalu ditekan dan tahan sebentar sampai muncul seperti ini. Nah, di sini ada dua opsi untuk menghubungkan ya, teman-teman ya. Kalian bisa memasukkan kata sandi. Yang pertama, kalau mau menggunakan kata sandi, kalian harus pilih dulu jaringan yang tersedia. Kemudian di sini teman-teman silahkan masukkan kata sandi dari Wi-Fi kata sandi Wi-Fi tersebut. Kemudian teman-teman apabila sudah selesai, teman-teman bisa klik sambung ya. Nah, itu untuk cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, kalian bisa menggunakan fitur scan barcode ya. Nah, untuk fitur scan barcode ini, teman-teman bisa klik di bagian icon barcode di pojok kanan atas di samping titik 3 ya. Kalian klik aja. Nah, maka kalian siapkan barcode yang ingin kalian scan. Nah, seperti ini. Nah, maka akan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi ya, teman-teman ya. Nah, sekarang apabila sudah terhubung, maka keterangannya di sini akan ditulis terhubung. Oke, teman-teman, itu saja untuk dua cara menghubungkan jaringan Wi-Fi di HP Samsung. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.